Laporan kerja PT Panasonic Global Energy Indonesia terbaru. Posisi sebagai operator produksi. Pada dia yang telah kecewakan aku. We were just kids when we fell in love, not knowing what. Panasonic Global Energy Indonesia atau dikenal juga dengan PGI merupakan salah satu perusahaan manufaktur ternama Indonesia yang tergabung dalam Panasonic Group. PT Panasonic Global Energy Indonesia bergerak di bidang produksi baterai Torchlight Coin Battery. Panasonic Group sudah berekspansi sejak tahun 1961 dengan pusatnya yaitu Panasonic Corporation yang berada di Osaka, Jepang. Hingga saat ini Panasonic telah mengembangkan sayapnya hingga 80 negara di 6 area regional. PT Panasonic Global Indonesia secara umum merupakan brand elektronik Indonesia ternama yang menjadi pelopor untuk perusahaan-perusahaan lokal pemasok komponen. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain AC, Smart TV, kulkas, mesin cuci, perangkat audio, rice cooker, microwave, air purifier hingga beragam alat penataan rambut dan perawatan kulit. Panasonic hadir untuk memenuhi dan terus berinovasi untuk home appliances di kalangan B2C dan system solution di kalangan B2B yang berorientasi pada pasar domestik. Di Indonesia, perusahaan ini tersebar di beberapa area diantaranya Pit BT di Batam, PG di Jakarta, Piami di Pasar Rebo, Jakarta Timur, PCNG di Cikarang Barat, PISGSI di Jakarta Selatan, dan masih banyak lagi. Berikut ini informasi mengenai posisi yang sedang dibuka, kualifikasi pelamar, dan tata cara pendaftaran. Silakan baca dengan teliti, dan pastikan sebelum mendaftar Anda memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, serta mempersiapkan berkas lamaran yang dibutuhkan dalam proses seleksi. Lowongan kerja operator produksi. Kualifikasi, pria atau wanita. Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Usia maksimal 21 tahun. Tinggi badan minimal 154 cm untuk wanita dan 163 cm untuk pria. Sehat jasmani dan rohani. Tidak buta warna. Sudah divaksin minimal dosis 2 atau booster. Lebih diutamakan berdomisili Bekasi. Bersedia ditempatkan di daerah Cibitung, Bekasi. Berkas lamaran yang harus disiapkan. Surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, scan KTP, scan ijazah, scan SKHWN khusus lulusan sebelum tahun 2020 atau transkrip nilai, scan SKCK, scan NPWP, scan kartu kuning, scan surat keterangan sehat dari dokter, scan paklaring atau surat pengalaman kerja bila ada, pas foto berwarna ketiga, sertifikat vaksin, dokumen pendukung lainnya. Apabila Anda berminat untuk melamar kerja di posisi tersebut dan memenuhi semua persyaratan kualifikasi skill dan kemampuan serta dokumen yang dibutuhkan perusahaan, selanjutnya silakan kirim berkas lamaran Anda melalui email atau website resmi rekrutmen perusahaan di bawah ini. Jika sudah berhasil mengirimkan email, nanti akan mendapatkan balasan email otomatis yang berisikan link formulir yang harus diisi di tanggal 1 S atau di 10. Jam 08.00 kurang 10.00 WIB. Peringatan, dilarang spam email. Cukup satu dan diperbolehkan mengirim email kembali setelah 3 bulan jika belum mendapatkan panggilan. Pastikan kualifikasi Anda juga sesuai dengan persyaratan yang disebutkan. Alamat PT Panasonic Global Energy Indonesia, Kawasan Industri Global Cibitung Jel, Teku Umarkam 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi ke 175.300. Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses untuk mengikuti tes seleksi. Pastikan kamu memenuhi kualifikasi di atas sebelum mengirimkan lamaran. Lowongan kerja PT Panasonic Global Energy Indonesia tidak memungut biaya saat proses perekrutan. Maka dari itu jangan percaya dengan oknum yang meminta ADM. Dengan PT Panasonic Global Energy Indonesia, waspadai segala bentuk penipuan.